GP였습니다. Rupanya kalian ada di sini. Ini beneran temen gue kan? Wah, sumpah gue gak nyangka banget. Sumpah, penampilan lo bagus banget, Nit. Lo juga cantik lagi. Pokoknya lo hari ini keren. Bukan keren lagi, Cok. Dia itu bak seperti bidadari yang datang dari surga. Kalian itu heboh banget sih. Padahal gue cuman main piano doang kok. Lo itu berbakat, Nit. Kecantikan lu itu semakin terpancar kalau main piano, iya kan, Res? Iya, gue jadi iri juga sama lu. Gue nyesel deh keluar dari les piano. Nit, semoga lu sukses ya. Amin, semoga kalian juga sukses. Kalian harus sukses juga dong, kita sukses sama-sama. Iya. Kira-kira gue bisa gak ya balik lagi ke tempat itu? Ma. Kalau aku ikut les piano lagi gimana, Ma? Ya baguslah, Mama dukung 100% karena Mama yakin kamu tuh paling cocok di bidang itu. Siapa bilang, Ma? Mama tahu kalau kamu itu suka banget sama alat musik. Apapun yang berbau musik, kamu selalu suka. Jadi ya nggak heran. Yaudah deh, aku mau masuk les piano lagi. Terus gimana sama les renangnya? Kamu mau keluar juga? Kayaknya aku kurang cocok deh di bidang itu. Pokoknya Mama nggak mau dengar lagi ya kamu keluar dari les piano. Iya, Ma.
Tami? Ih, gue tunggu-tunggu dari tadi, lama banget sih lu. Sorry. Yaudah yuk, kita masuk. Hai, Res. Eh, Dila? Lu masuk kelas piano lagi? Iya, Dil. Oh iya, ini teman gue, kenalin namanya Dila. Hai, gue Tami. Halo Tami, gue Dila. Hah, itu kan mereka. Resti, Tami. Nita sini. Oh, yaudah kalau gitu gue lanjut tugas dulu ya. Semoga lu stay di kelas ini. Jangan sampai lu keluar lagi. Iya, aku gak akan keluar kok. Jadi lu ikut les piano lagi? Iya. Semenjak gue lihat lu kemarin tampil, gue jadi nostalgia. Jadinya gue memutuskan untuk kembali lagi ke sini. Terus gimana sama les renang? Ya gue keluar lah. Gue pilih ke sini. Ya bagus lah. Jadi kalau kayak gini kan kita sering ketemu. Ya juga ya. Seperti yang kalian lihat, Anita ini adalah sosok pemain yang patut kalian contoh. Berkat dia, komunitas piano kami mendapatkan penghargaan les musik terbaik di kota ini. Karena kamu sudah pernah mengikuti les kontes di tempat ini, jadi saya rasa kamu nggak perlu belajar dari awal lagi. Dan saya anggap kamu sudah bisa dan mengerti semuanya. Jadi saya langsung tes hari ini, Bu? Iya, tunggu apa lagi? Tapi gimana kalau saya lupa, Bu? Bukan berarti lupa semuanya kan? Gak apa-apa, kalau ada yang salah bisa dikoreksi kembali. Saya cuma ingin lihat sampai mana dan sejauh mana kamu mengerti tentang musik piano ini. Ayo Res, semangat! Resti! Wah, kamu betul-betul hebat kali ya. Padahal sudah setahun loh kamu break dari les ini. Tapi bakat kamu semakin luar biasa. Ayo, kasih tepuk tangan lagi buat Resti.
Tadi apa? Kenapa aku ngerasa ada yang mengendalikan tanganku? Siapa yang melakukan ini semua? Lah lah lah, diam-diam ya lu mau nyanyiin si Anita. Kurang asem ya lu. Padahal lu udah setahun break dari kelas piano. Pasti ada lupanya dikit lah ya. Kok Iwin malah jadi makin bagus sih? Gue heran deh, aku bisa. Lo heran kan? Lah, gue tambah heran sama diri gue sendiri. Ya berarti lo cocok sama bibi dong itu, Res. Percuma deh kalau gue kasih tau yang sebenarnya ke si Tami. Pasti dia gak bakalan percaya sama gue. Oh ya, Res. Kayaknya gue gak akan lanjut ke kelas piano lagi deh. Loh, kenapa? Ih, gue nyerah. Ternyata susah ya. Gue gak sanggup kalau harus ngapalin semua not-notnya. Mending gue masuk kelas tari aja daripada ini. Ya udah deh. Terserah lo. Anita, Nif, lo baru datang. Iya, Res. Yaudah kalau gitu, yuk kita ke kelas bareng. Gue mau ngomong sesuatu, Res. Terus terang aja, gue gak suka lo jago main piano. Maksudnya apa? Lo mau nyingin gue, biar lo bisa kepilih sama Bu Mela buat tampil di acara besar nanti. Nif, lo ngomong apa? Sorry, Res. Gue gak mau saingan sama lo. Apalagi lo sahabat gue. Kalian ingat gak kasus bunuh diri 2 bulan yang lalu di sekolah kita? Iya, gue ingat. Ih, ngeri banget ya. Gue dengar-dengar dia itu dari kelas piano. Namanya Bunga. Dia itu salah satu anggota les piano terbaik dengan Anita. Dan gue dengar-dengar nih ya, mereka itu bersaing untuk mendapatkan penampilan di acara besar yang kemarin malam itu loh. Iya, tahu. Gue ikut kok. Nah, katanya nih ya, yang harusnya tampil di acara kemarin itu si Bunga, bukan si Anita. Serius? Lo serius? Iya, harusnya si Bunga yang tampil. Ya, dikarenakan dia meninggoy, jadi Anita deh sebagai penggantinya. Oh, gitu ya? Tapi kalian curiga gak sih sama kasus ini? Masa iya si Bunga bunuh diri? Setelah dia kepilih jadi pemimpin di acara, harusnya kan dia seneng dong? Kalau masalah itu sih gue gemuk fitnah ya. Yang jelas gue tahu kok dia gak bunuh diri. Tapi kok gue curiga ya sama si Anita. Udah, shh. Lebih baik kita diam aja. Iya, kita gak usah banyak tahu. Lagian kasusnya juga udah ditutup kok. Gak mungkin kalau Anita sampai ngelakuin itu. Kok emang benar apa yang mereka katakan?
Berarti Anita seorang pembunuh. Bawa dia ke UKS. Dalam acara besar tahun ini, saya akan merekrut kalian bertiga untuk menampilkan pembukaan di acara tersebut. Anita, Dila, dan Bunga, apakah kalian bisa melakukan penampilan di acara besar nanti? Bisa, Bu. Baiklah, kalian harus bersaing menampilkan semaksimal mungkin di hadapan saya. Lalu saya akan pilih mana yang terbaik dan pantas untuk tampil di acara nanti. Saya sudah memutuskan untuk memilih siapa yang akan tampil di acara nanti. Dan yang akan tampil di acara nanti adalah Bunga. Selamat, kamu menang. Aku menang. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Lu yakin mau tampil di acara besar nanti? Iya, aku yakin. Kenapa? Gue pikir lu tahu apa maksud gue. Tapi Bu Mela milih gue, bukan lu, Nit. Ya lu harus bisa mikir dong, gimana caranya supaya lu itu gak tampil di acara nanti. Lu tinggal bilang ke Ibu Mela kalau lu gak mau, gampang kan? Gue akan tetap tampil di acara nanti. Oke, lu pilih aja deh. Lu tetap tampil atau video syur lu tersebar? Jangan, Nit. Jangan. Kalau video lu tersebar, lu pasti malu. Seorang siswa dengan guru olahraganya melakukan hubungan terlarang di ruang piket. Nit, lu kejahat sih. Oke, gue udah tahu sih jawaban lu. Jadi lu turutin apa kata gue, oke? Enggak, gue tetap mau tampil di acara nanti. Silakan aja lu sebar video gue. Gue gak takut. Dan gue juga bisa laporin lu ke polisi atas pencemaran nama baik. Kurang ngajar lo ya, berani-beraninya ngancem gue. Heh, lo mau pergi kemana? Dasar cewek murahan. Harus gimana? Gue gak punya pilihan. Gue takut. Oke, sabar Bunga. Lo harus tetap tampil, oke? Lo udah menang. Lo jangan menyerah. Apapun resikonya, lo harus kuat hadapin semuanya. Mending lu mati aja deh, daripada lu menderita. Dan gue yakin, pasti Ibu Mela milih gue jadi acara pembuka nanti. Ah!
Akhirnya kamu sadar juga, Nak. Apa yang terjadi, Ma? Kenapa aku udah di sini? Kamu pingsan di sekolah. Tadi Mama sama Papa jemput kamu. Pingsan? Polisi. Res, Tami, ada apa ini? Res, Dila, Dila.